hadir di depan saya ini sudah hadir lebih kurang dalam 60 atau 70 soalan. Jadi kita teruk kepada soalan yang pertama. Dengar baik-baik soalan, faham jawapan. Seberat manakah tuntutan untuk umat menunaikan solat 5 waktu secara berjemaah tiap hari? Apakah hujah yang boleh dipakai untuk mengajak masyarakat untuk istiqamah melaksanakan? Baik. Soalan pertama tentang solat berjemaah. Solat berjemaah ini berlakulah sedikit perselisihan di kalangan ulama-ulama tentang hukum ini. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat. Pandangan yang lebih ramai mengatakan fardu kifayah. Baik. Di antara hikmah yang disebut di dalam hadis ialah menyatukan umat Islam itu sendiri. Dan iaitu juga sebagai tanda persatuan. Jamaah-jamaah ini maknanya bersatu. Bersatu. Daripada ramai jadi bersatu. Di bawah satu kepimpinan sebagai satu tarbiyah untuk kehidupan selepas daripada sembahyang. Hidup kita lepas sembahyang ni banyak. Dengan di pejabat, di sekolah, di kampung, di kejiranan. Jadi kita dilatih. Dilatih untuk bersama-sama. Banyak sangat faedah. Antaranya ikut imam. Ju'ilal imam uliyut tamabi. Dijadikan solat berjemaah ada imam di depan supaya kita ikut imam. Maksudnya kita latih diri mengikut pemimpin. Nampak? Jadi kalau kita tak suka dipimpin, macam mana kita jadi seorang anak? Takkan seorang anak dia dipimpin oleh ibu bapa. Jadi setiap kita jadi dipimpin kemudian memimpin. Jadi latihan di antaranya dengan solat berjemaah. Imam betul, kita betul. Nabi kata iza raka'al imamu farkamu. Bila imam rokok, maka kamu rokok. Tapi kalau imam salah, Nabi kata kamu tegur. Itu latihan kita. Jadi bawakan segala-galanya keluar sembahyang. Boleh tegur, boh jawab. Contoh ni, tapi bukan subhanallah lah. Boh terbawa balik mesin foto setiap rumah, subhanallah. Bukan real maksud ni. Lagi pula di antara dia ajar kita, ialah kita ni sama sahaja. Supaya kita bawa sikap, kita adalah sama di sisi Allah. Walaupun kadang-kadang pakaian berbeza, pangkat berbeza, tapi kita dilatih untuk merasa sama sebenarnya sisi Allah di dalam solat berjemaah. Office boy mari awal, dia duduk sopan sembahyang. CEO mari lambat, duduk belakang, kadang-kadang. Dia kena lagi duduk. Sebab bila kita masuk dalam solat berjemaah, pangkat, letakkan Pak Abi sembahyang. Tak masuk bersama. Bila kita masuk dalam sembahyang, dalam sah sembahyang, tak ada sembahyang di masjid, sembahyang musyadah, sembahyang di surah, kita bawa pangkat bersama kosong. Tak dapat pangkat sembahyang. Pangkat jangan bawa. Pangkat letak situ. Habis sembahyang, naik balik ke sana. Dia tak hilang. Dia tak ada tukar. Habis bawa dia ambil pangkat CEO. Tak ada tukar. Itu dilatih. Faham lagi? Supaya kita beradab diri di hadapan Allah, tidak ada pangkat. Iaitu maqam seorang hamba saja. Kita masuk CEO, masuk dalam sah sembahyang, duduk berasa CEO lagi, nak manager berasa manager, manager pelang manager itu berasa manager, maka tak dapat hakikat insan. Hakikat insan, nothing. Maksudnya tak ada apa-apa bila berhadap di hadapan Allah. Bila masuk di pejabat balik, baru ada something. Iaitu ada kuasa. Masuk dalam solat berjemaah, berhadap dengan Yang Maha Kuasa. Itu contoh. Itulah kelebihan-kelebihan itu. Kalau kita bawa latihan-latihan dalam solat berjemaah ini ke dalam kehidupan, memang satu kebaikan bagi masyarakat. Jadi, eloknya masyarakat yang menjaga ataupun menggalakkan supaya sentiasa kita berjemaah. Soalan seterusnya. Setelah kematian kucing kesayangan kami, kemanakah riwayat perjalanan selepas kucing ini? Benarkah pergi ke syurga? Adakah tuan kucing dapat jumpa balik kucingnya di akhirat? Iaitu sama-sama dengan kucingnya di dalam dunia ini. Kemudian bagaimana nak hilangkan rasa rindu atas kehilangan ini? Terima kasih. Biarlah. Dia nak tanya. Mu tanya, aku jawab. Baik.
Dia ni memang baru kehilangan kucing. Kalau lama tak begini, dia baru kehilangan. Dia fitrah manusia, kita terasa kehilangan bila benda itu baru hilang. Tetapi bila lama kita rasa tak. Tak sangka kucing, mak kita, kita tak terasa lah. Nah, ada tak orang yang menangis 15 tahun? Tak ada. 5 hari je. Faham lagi? Ha, jadi kaedah yang pertama kita kena faham itu fitrah. Benda baru hilang, nah, maka kita akan sedih ataupun teringat-ingat. Atau bahasa saintifiknya, rindu. Faham lagi? Haa, gitu. Kodoh mana kita ingat, kodoh mana kita rindu, kodoh mana benda itu lama bersama kita. Kalau sekejap, rindu sekejap. Kita baru benda kucing 3 hari, rindu kita tak lama. Tapi kalau kucing itu lama umur. Kita umur 35, kucing 31. Contoh, lamanya kita bersama. Lama dah kita ingat. Haa, itu fitrah. Sipir dia itu je. Dan pasti dia akan hilang daripada ingatan. Lepas itu bagian rindu. Kalau bagian kita dapat tak sama dengan benda yang kita suka di dalam dunia. Baik. Seorang laki-laki dia tanya Nabi, dia tak tanya kucing. Tapi dia tanya tentang lah. Nah, ya Rasulullah, saya gahi ke kuda. Mana suka kuda lah. Bukan pergi kuda, kuda. Nah, suka kuda. Jadi dia dalam surga kaki, boleh tak dapat kuda? Saya boleh main kuda semula lah. Ha, dia tanya lah begitu. Nah, Nabi kata boleh, bahkan kuda di syurga lebih boleh. Jadi, itu satu, mana kita dapat apa yang kita suka di dalam dunia. Kerana dia flashback saja ulangan. Cuma Allah beri yang terbaik. Nah, kalau dalam dunia Allah suka kuda, main kuda, ada kuda. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, dan kuda Allah boleh mengeluarkan dua sayap. Boleh terbang. Nampak tak? Mereka suka bila dalam dunia. Datang debu. Dah? Kuda juga. Dapat kuda. Nampak? Mereka suka bila. Datang. Datang. Kuda tak? Kucing. Dapat kucing. Faham lagi? Benda yang baik-baik yang kita suka ada. Nah, dalam umum ayatnya mengatakan kamu ada dalam syurga nanti apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin. Dalam dunia kita ingin sangat nak beli kuda tapi tak mampu. Faham tak? Ha, kuda pati tu adalah RM300 yang kita suka sangat poni. Nah, poni mahal, kuda poni. Kalau dekat UK tu dalam taman dia, dalam pagar dia ada poni, tak ada status. Nah, sampai £30,000 sekor, £28,000 sekor kecil. Ha, itu tak ada status. Ada lebih pada poni. Poni pun ada dia. Jadi kamu yang kamu suka, ada. Suka kucing, ada kucing. Suka bukut titik, ha, main bukut titik dalam suka. Tak main bidadari dah, padahal bukut titik. Jadi tak ada masalah. Kamu suka, benda tu ada. Orang suka motor, berapa motor sama lah dalam suka. Merak sama, piang. Tak ada orang blok, tak ada JPD. Tak ada masalah suka. Rapuan suka duit. Rapuan muslimat. Sebab dalam syurga ni, Allah tengok yang apa yang kita suka dalam dunia. Orang suka. Dia mula-mula tak ada suami, dia kahwin. Kahwin dengan kita. Dah dapat kita, dia nak mula-mula. Dia tak nak suami dah. Ada dah kita. Dia minta punya. Barang kemas. Betul tak? Maka dia disebut dalam hadis perempuan, barang kemasnya penuh di lengan. Dan barang kemah yang terlalu banyak bila dia pakai, antara satu barang kemah bila dia hayungkan tangan berlaga mengeluarkan lagi bermacam-macam irama. Ada balada, ada soul, blues, punk, jazz, R&B, swing, macam-macam fashion. Dengan gelap. Jadi tak usah bimbang kalau bak kucing. Kalau kucing benda kecil ni. Macam-macam color dia kucing lagi. Jadi insyaAllah kucing awak ada dalam syurga. Bukan kucing awak mati masuk syurga. Kucing ni Allah jadikan tanah. Tapi bila kita masuk dalam syurga, dulu kita rasa nak makan buah pelang, dapat buah pelang, kita nak rasa kucing, nak dapat kucing, Allah beri kucing syurga yang terbaik. Soalan seterusnya, apakah hukum kahwin kedua kalau isteri pertama tak dibenarkan? Ini baru soalan. Ha, ha, ha.
Baik. Kahwin yang kedua. Kahwin yang kedua ni biasanya isteri masih ada lah. Nah, ada juga isteri tak ada dah. Nah, ini panggil perkahwinan kedua. Nah, ini maknanya berpoligami. Nah, poligami ni maknanya lebih daripada satu. Nah, nah, kalau lawan dia monogami. Mono ni dia tidak steril sebelum dia speaker. Faham tak? Ini panggil mono perkahwinan isteri seorang monogami. Nah, kita majoritinya mono ke stereo? Monogami dia panggil. Perkahwinan isteri seorang monogami. Monogami sebelah itu bunyi. Okay. Dia tidak stereo. Nah, sebelah pula tahan dalam telinga kita. Kalau kalau stereo, ada lagi. Betul tak? Aku nak kahwin dulu, stereo. Betul tak? Aku seram. Twitter sahupa. Baik, baik. Dia nak kahwin yang kedua, isteri pertama tidak benar, yang sah atau tidak. Hukum asal dalam Islam sah. Dia sah. Dia sah ni bukan ada rukun nikah. Nah, cukup sah. Ada wali, ada dua saksi, ada ijab kabul, pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Sah. Cuma bila kita nak kahwin, kita tak khabar ke isteri pertama, tak molek. Faham lagi? Tak molek. Pasal apa tak molek? Pasal isteri pertama ni jasanya tersangat besar. Dia sanggup berpisah dengan bapa dia untuk duduk dengan kita. Betul tak? Kita kena fikir. Nah, dia punya jasa-jasa lah. Pengorbanan lah tu. Dia sanggup tinggal kampung halaman rumah dia untuk duduk dengan kita. Dua dah situ. Dia sanggup kehilangan daripada hari-hari dengan adik kakak dia untuk duduk dengan kita. Nah, saudara mara dia jauh, dia sanggup berjauh untuk nenek moyang dia untuk duduk dengan kita. Kena tengok dulu jasa segi pertama. Oleh kerana besarnya jasa itu, janganlah kalau nak kahwin, tak tanya dia dulu. Nah, jadi cara yang betul, tanya dia. Dia suka, kahwin. Tak suka, jangan. Bila dia tak suka, kamu kahwin juga, jadi susah hati dah dia. Sakit hati dah dia. Sakit hati. Buat benda yang dia suka. Setuju dah bapak. Bapak setuju, baru kahwin. Setuju dah konsep tu. Tak setuju juga. Maknanya sendiri pertama kata, saya tak, saya setuju. Baru kita boleh kahwin. Setuju tak lawan? Tak setuju juga. Alah berat menyandang. Mana isteri setuju baru boleh? Tak setuju tak kahwin? Tak boleh tak? Kalau tak boleh kat konsep tu, kahwin sendiri sebenarnya. Nah, baik. Itu pasal dia isteri kita. Faham? Saya nak kahwin ni, nama ni bakal mandu awak. Faham tak tak? Ni orang ni. Orang kampung ni. Ni nombor telefon, ni Instagram, ni monogram, ni kilogram. Mana ni? Ni Facebook dia. Setelah 2 bulan, apa kamu? Dia kata tak bagus budak ni pun. Tak salah jadi mandu saya lah, mulut jahat. Abang pun dia kata pada botok lah, apa lah. Faham tak ni? Bila tak ada, dia tak setuju, jangan. Sebab mandu dia, saudara dia. Jangan, okay, kata dia abang, tak kahwin. Okay, ni gambar kedua. Faham? Nampak? Setelah 3 bulan, janganlah. Teruk dia ni. Tak semayanglah itulah bini. Okey, gambar ketiga. Sampai dia setuju. Mana tahu gambar yang 87. Gitu. Jadi, kalau boleh, janganlah kalau mengkahwin, tak kabur dia, tak tanya dia. Kerana kawan-kawan membelakangkan orang yang sudah berkorban, banyak benda-benda besar dalam kehidupan. Soalan seterusnya. Pasangan suami isteri ambil anak angkat, tapi tukar bin nama dia sendiri, boleh atau tidak? Yang pertama harus, yang kedua haram. Apa harus? Ambil anak angkat. Apa haram? Tukar nama ayah kawan. Haram dalam Islam. Jadi buat benda yang halal lah. Ambil anak angkat. Jangan buat benda yang haram. Tukar nama orang ibu bapa. Jangan. Nabi haramkan. Allah laknat orang yang tukar nama ayah seseorang. Jangan. Dan sekarang kalau kita tahu, tahu tukar balik, dia boleh tukar, dia jamak. Tukar balik.
Kalau tukar balik nama ayah yayasan tak jadi masbuah hara kait dengan account bank, dengan EPF dan sebagainya. Kalau begitu mudarat kita tukar balik. Buat satu surat mahkamah yang mengatakan nama sebenar binnya ialah ini. Nama-nama bin yang dipakai sekarang ialah ayah angkat. Cop mati setiap depan lawyer. Ha, biar ada satu surat pengesahan. Soalan seterusnya. Ingin bergaya, laki-laki pakai batik sutera. Apakah hukumnya? Ha, baik. Yang batik itu tolak tepi. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan hukum. Eh? Ha, batik ke kotak ke nak baca pakai belang-belang ke pandamu lah. Ha, plain ke? Ha. Yang masalahnya sutera. Baik. Nabi angkat sutera pada tangan kanan. Nabi angkat emas pada tangan kiri. Nabi kata hada haramun li zukuri ummati wa halalun li inasihim au kama qala. Ini sutera haram bagi umatku yang laki-laki, halal bagi umatku yang perempuan. Jelas di situ, maka ulama pun tak berkhilaf. Eh? Iaitu sepakat sutera haram dipakai oleh laki-laki. Pakai apa tu? Pakai sebagai pakaian biasa. Baik, fahamlah lah hukum sutera. Yang kedua pula, apakah itu sutera? Ha? Sebab jangan kadang kita tengok ditulis sutera, ha? Kita kata sutera. Sutera bukan makna kain yang ditulis itu sutera. Itu belum tentu sutera. Ha? Ha? Sutera ialah kain yang ditenun menggunakan benang yang dikeluarkan daripada ulat sutera. Ha? Sebab banyak di kedai kain ditulis silk. Kita pergi kedai kain, nah, yang gulung kayu-kayu itu tengok kat label atas. Korean silk, Japanese silk. Maknanya sutera Korea. Itu bukan sutera. Itu tulis saja sutera. Faham tak? Ah, dia sengedak je tu. Sutera kain. Sutera ni memang daripada benang sutera. Faham tak? Ah, dia mahal. Sutera pun. Dia naik sutera. Faham lagi. Tak ada orang puan tengok. Korean silk? Tak ingat je sutera. Dia kena lebong. Faham tak? Ha, itu bukan. Itu bukan. Itu papling itu kadang-kadang kain jeka, kadang-kadang kain apa, jersey dan sebagainya. Nah, ha, kain kulit. Nah, ha, tapi sutera, kalau sutera betul tak tulis pun, dia sutera. Nah, jadi kalau sutera, laki-laki haram pakai melainkan sedikit. Sedikit contoh, collarnya sutera. Baju tidak, cotton. Ha, pakai lengan saja sutera. Baju tidak boleh. Nah, kerana Nabi membenarkan jubah yang ada sedikit sutera dipakai oleh sahabat. Hadis tadi dia kata haram tu. Hadis yang lain pula ada sahabat pakai dekat collar dia, ada buat kain sutera, baju kain biasa. Nabi tak kata haram. Maka ulama pun kata dibenarkan makna sedikit. Faham tak? Ha, jadi bila kata haram ni, baju biasa tu sutera tau. Maka hukumnya haram. Mewakil ayat ke, pasbo ke, ha, BN ke, TPN ke, TPN kena turun ke, agung ke, sultan ke, raja, haram. Tak ada peduli siapa-siapa. Eh? Ha. Jadi kalau kita nak lawak, tak payah pakai sutera laki-laki. Dan Nabi haramkan. Banyak lagi kain lain yang lawak-lawak. Nah, eh? Comel-comel. Eh? Smart boleh-boleh ada. Westlife tak pakai sutera pun semak. Faham tak gitu? Betul tak? Aku contoh. Ibu bapa tinggal di kampung, anak-anak jarang telefon. Bertanya khabar, apa lagi lah nak kirim wang? Hukum dan bala yang akan diterima, mohon pencerahan. Baik. Anak-anak senang belaka dah, tapi tak bagi wang atau belanja pada ibu bapa. Apakah hukumnya? Soalan yang baik. Dengar baik-baik. Apabila ibu bapa kita ni, bila kita sudah dewasa, ha, tak kira bekerja apa pun, ibu bapa kita, dia tak lari pada dua keadaan. Sama ada miskin atau kaya. Maksud kaya di sini bukan jutawan. Eh? Maksud kaya cukup dengan pendapatan ibu bapa itu untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Faham lagi?
Ya, cukup pendapatan ibu bapa kita di kampung untuk bayar sewa rumah kalau menyewa, untuk bayar biaya, untuk makan minum seharian. Tak, tak benda-benda hajat. Kalau begitu, dia baik orang yang tidak miskin. Baik, ibu bapa yang tidak miskin, anak-anak sunat memberi belanja. Sunat bukan wajib, digalak. Tapi kalau ibu bapa miskin, wajib anak-anak memberi belanja. Jika tidak beri, menjadi hutang sampai mati. Nak wajib atas nama nabah, bukan sedekah. Ingat kan, bila ibu bapa ada miskin, anak wajib tanggung nafkah ibu bapa. Contoh ibu bapa kita perlu 600 hidup berdua di kampung. Mana? Nah, mereka hanya dapat RM400. Ayah dapat 300, kerja kebun betul orang. Mak dapat 100, tolong-tolong batu-batu orang. Maka wajib anak-anak di bandar kena beri RM200. Kalau ada dua beradik di bandar, wajib 100 orang. Siapa yang kata aku tak mau campur tangan, berdosa besar. Kerana nampak kau. Dan dia akan disorak dia. Faham tak? Jaga baik-baik. Kita ingat nampak kau bininya. Memang aku tak dengar. Kita tengok kata lawak pun yang tiba. Hukumnya nampak kau. Kalau ada ibu bapa miskin, wajib tanggung. Bukan bini saja. Kita pergi jalan, kita tengok comelnya anak ayam. Kita pergi tiga ekor. Bila siapa balik rumah kita, jadi milik kita lah. Wajib nafkah, wajib makan, wajib beri minum, tempat tinggal yang sesuai dengan anak ayam. Tak beri, berdosa. Baik, ibu bapa yang tidak miskin, sunat kita beri. Pun tak beri. Ramah. Betul tak? Dia beri ke bini. Bik tangan beli, bik tangan bini. Tak nak beli kasut, kasut bini. Habis bini lah ke. Kain nak potong baju ke, baju bini. Domo ayah perempuan ni duduk domo transformer ke apa? Faham tak? Siapa yang melahirkan kamu? Binimu, lahirmu. Betul tak? Kita sudah lupa. Bini kita tak sadar. Kita yang sadar. Kita terlupa. Apa sadarnya? Ibu bapa kita bukan nak mahal. Kita pergi songgoh bang, pergi songgoh beli beg tangan. Beli yang bini kita RM300. Hak mak kita, kita beli kat cawkit RM30. Adakah mak kita persoal? Kalau kita bagi RM30 yang beg tangan, tak. Suka dia, pasal anak bagi. Betul tak? Tapi anak tak reti bahasa. Anak meruk. Mana ada bagi? Beli ke bini RM300. Selipar mak kita RM30, beli 10 mangkuk sebulan balik kampung. Mak beli selipar dapat gaji. Mak kata kenapa RM30? Why not 100? Ada mak kata kata kita. Oh, bangga lah pula pergi rumah saya ni. Yang anak hamba bagi kemarin ni, yang ada malupo tu. RM30. Kalau bini kita RM300, tak apa selipar. Cak anak anjing. Faham? Pasukan. Betul lah. Beli kain pula, kain bini kita RM28 satu meter, RM25 satu meter. Beli 6 meter RM150. Pasal 4 meter tak padam, bini kita besar. Contohnya. Bila dah dapat bini kita RM150 pasal kain saja. Okey, ini berapa kain? Ini kain RM6 satu meter. RM5 tak dapat, ambillah 4 meter RM20 untuk mak kita di kampung. Betul tak? Terbaik tak? Tapi kalau sama harga, lebih baik. Mahal hak mak lagi, lebih baik. Tapi hak mak kita RM20 pun tak beli juga. Berapa tahun dah kerja. Nak kena buang kalau ni. Bukan betul sangat, terlupa lah. Terlupa balik kampung, balik makan kedara hak mak je lah. Bagi apa salahnya. Nak balik kampung, balik kampung tak kipik tangan ke rumah, baju sepasang, lipan sepasang. Orang yang berada beli kayu je. Minggu depan balik kampung. Pergi pavilion, beli seluar je pula. Beli British India. 480 apa, belum apa 700. Ayah kita kan? Betul tak? Dia sanggup kerja di anjing dulu, nak besarkan kita.
Nah, ha, 400 ringgit beli seluruh ayam. Nah, ha, East India ke? Ha, ha. Baju, beli baju aero ke ayam kita. 250 ringgit. Ayam kita kan? One and only itu lah. Hitam-hitam lah. Tak ada jual di mana-mana lah. Oh, saya tak ada duit kita. Kita kani biasa lah. Kani biasa beli di pasar malam baju ayam. Boy. Ha. Ayam kita buat dua kaya kita. Betul lah. Betul. Eh, dia tak tengok nilai dah. Bila setiap kita selalu beli barang, nak sejuk hati. Hati ibu bapa. Ha. Apakah hukum isteri meninggikan suara kepada suami? Tolong kupaskan. Hukumnya haram dan halus. Bila haram, suami kita mendengar dan duduk di jarak yang dekat. Tak boleh tinggi suara. Jadi Allah buat dah martabat manusia ini ada sama, ada tak sama. Ha, di sebuah kita bercakap, kalau orang tua, kita tak boleh tinggi suara. Suami tak boleh. Ha, jadi, contohnya, anak dengan ayah, anak harap tinggi suara kepada ibu bapa. Allah kata, wala tanhar, jangan kamu tinggikan suara kepada ibu bapa. Lagi siapa? Cucu haram tinggi suara dengan Tok Ki Tok Wan. Jadi kerana mereka usul, kita faham. Tok Ki tinggi suara dengan cucu? Harus. Ayah tinggi suara dengan anak? Harus. Mak tinggi suara dengan anak? Harus. Suami boleh tinggi suara dengan isteri? Isteri tak boleh tinggi suara dengan suami. Oh, tak adil ya gitu Ustaz. Kita mahukan adil lah. Oh, tak. Kenapa nak kan? Adil tu sebab apa? Bila dulu ayahmu yang tanggung dosa ni, anak ibu bapa kamu, maka kamu tak boleh tinggi suara dengan orang yang menanggung dosa kamu. Bila kamu sudah bergelar isteri, maka beban dosa tadi dipikul oleh suami. Adil tak ni? Kita nak tak boleh tinggi suara dengan orang yang menanggung dosa kita jika mereka tidak jaga kita. Adil tak? Kamu nak takut dosa suami? Nah, tak berat. Itu hak buat adil. Nah, guru boleh tinggi suara dengan murid. Murid tak boleh tinggi suara dengan guru. Tak, bukan terhenti guru agama aja, guru sekolah pun begitu juga. Ha? Walaupun dia guru fizik, guru bahasa Malaysia, haram murid tinggi suara dengan guru. Sebab itu adab sangat penting dalam kehidupan manusia. Lepas pada Quran, hukum hakam, adab. Nabi kata hakul walad yang alal walid an yu'allimahum kitab wal adab au kama qala. Hak seorang bapa, hak seorang anak yang dipertanggungjawab ke atas seorang bapa ialah kena ajar al-kitab iaitu Quran dan adab. Mewah. Ha. Ni nak tinggi suara dengan suami tak boleh. Dan kalau nak tegur suami boleh. Bukan tak boleh tegur, tak boleh tinggi suara. Kita boleh tak tegur kesilapan mak tu? Boleh. Boleh tak tinggi suara? Tak boleh. Tegur dengan adab. Faham? Tiup kena jaga. Tak boleh sembarangan. Kekuatan macam kita pukul paku juga. Kalau paku besar, pukul kuat. Paku kecil ni pukul kuat, hilang paku-paku. Faham lagi? Nah, pukul paku besar, dia buat sedu. Paku banyak ni. Nanti. Tek. Tahun depan siap. Nampak tak? Itulah. Jadi bila ayah kita salah, contohnya ayah kita ambil nombor ekor. Pengundi. Anak lalu, ayah tak boleh main kau kau harap berdosa. Gitu kan? Tak harap. Jangan tinggikan suara. Suami salah bila tekan. Bangun mam, dah ni dah nak habis subuh dah. Haram meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Boleh kan? Ni kita tak apa-apa ni, bodoh bangun. Pasal martabat ni tinggi pada kita. Tu punya haram. Yang kedua harus. Bila harus? Kerana dia tak apa dengar. Suami tak apa dengar. Nampak tak? Abang, makan nasi. Abang ni jawab condition. Tak apa dengar tu dia. Faham? Ini dia kata condition korok. Buat tanya. Itu contoh tak apa dengar. Boleh buat. Abang, makan nasi. Okey. Faham? Yang kedua sebab jauh. Boleh tak buat kalau jauh? Boleh tak tinggi suara? Boleh. Bini duduk sebelah ni,
Ah tak, suami duduk sebelah sana. Sungai nak tengoknya. Ada sungai contohlah. Ada tasik ke. Dah suami duduk mancing. Duduk mancing ke. Isteri jogging. Taman tasik contoh. Mana-mana. Jadi takkan jogging kat tu. Jogging pusing tasik lah. Contoh. Aku suka ya, baju aku nak buat contoh ni. Bini kau kita dengan aman, surat tasik. Laki dengan Maria. Tiba-tiba dia tengok rimah turun ke belakang suami kita. Slow bikin suami kita. Nak tangkap dari belakang. Kalau kita kata slow, tak tengok, kena bertempik. Betul tak? Abang! Ha, boleh tak? Tinggi suara. Kerana menyelamatkan jauh. Takkan nak beradab lagi. Masa tu, tengah jogi tengok rimah belakang suami dia. Abang! Tiger! Bicing abang! Soalan seterusnya. Seorang muslim bayar zakat dan akan menyucikan harta. Dan kalau saya bayar tax, cuci harta. Kalau saya tak adakan duit itu, kalau saya tahulah kerajaan salah guna duit yang dia mana. Ya, pulak tu. Baik. Dia nak salahkan kerajaan, pulak. Tak salah, yang salah rakyat semua salah. Rakyat ini dulu kan, baik. Hukum Allah buat, kita kena ikut. Kerana kita tumpang duduk bumi Allah. Tak boleh kata tak sesuai dan sebagainya. Ini ramai orang dia kata. Saya rasa undang-undang Islam tak sesuai lah di negara kita. Minum arak ke apa mabuk. Tak sesuai kan ni. Rumah orang kan. Sesuai lah. Allah tuan rumah. Tetap. Kalau ramai rumah kita boleh lah orang beli tak sesuai. Orang tu mari tumpang duduk rumah kita. Dia duduk kampung. No. Nah, duduk dulu ala ustaz tu. Cik Mat, kita duduk KL. Assalamualaikum sahabat, siapa ni? Dah Cik Din, ala ustaz, takkan tak kenal dah. Apa khabar? Dah lah khabar baik, ni nak pergi ni KL ni, tapi kita nak duduk ni, nak kombo anak ni, nak pergi apa, nak duduk hotel, tak mampu lah. Jadi nak tumpang lah rumah Cik Din, boleh ke tidak? Boleh, awak kawan lama saya, mari. Sampai KL, kita pun tujuh lah. Bilik, awak duduk sini ni, bilik, duduk malam. Dia masuk, saya tak setuju lah. Ni colour dinding ni dengan saya tak setuju. Saya rasa colour yang gelap lebih elok. Kita kata, apa ni apa ni? Penyakit pula ni dah tumpang rumah. Lepas tu dia keluar, saya, ni sofa apa ni? Baru beli ke lama? Baru beli. Saya tak berkenan. Saya rasa tak elok. Saya sesuai dengan rumah. Rumah orang dia berlumpang, dia kata tak sesuai. Cik Din tanya balik, ada makan bil kuda? Begitulah kita tengok manusia yang kata undang-undang Islam tidak sesuai di bumi. Betul tak? Ini orang-orang gila yang mabuk todi. Dia tak sedar dia duduk siapa punya bumi. They think this land is belong to their grandmother. Faham tak? Betul tak? Bukan tok kita punya ni dunia, Allah punya. Kena terima. Baik. Jadi Allah wajibkan orang Islam bayar zakat. Zakat harta, zakat simpanan, emas, perak, zakat perniagaan, zakat fitrah, zakat rikas, zakat ternakan, zakat tanaman. Dan orang kafir diwajibkan membayar teks. Itu undang-undang. Faham lagi? Comel dah. Tapi dikenakan pula tax ke atas orang Islam. Jadi tidak betul. Situ tak betul. Jadi orang kafir dikenakan tax. Tax ni bayar cukai kepada kerajaan. Tapi orang kafir yang miskin tidak dikenakan tax. Faham lagi? Jadi gitulah hukumnya, tak ada tax. Yang dia tu kerajaan saja yang buat. Setahu saya tempoh akhir seorang perempuan maksimum 14 hari. Jika saya sudah suci hari ke-7, saya lah solat lah. Namun hari ke-10, ada lagi stay. Maka saya tak boleh solat kan. Jika ini berterusan, selang hari ada stay, selang hari tiada stay,
bolehkah saya tidak solat sehingga hari ke-15 di mana ini dikira darah istihadah dan wajib saya solat? Baik. Dia kata yang saya tahu haid ini 14 hari. Tapi satu masa dia haid 7 hari. Lepas tu hari ke-10 keluar balik sehari. Dagak. Hari ke-11 berhenti. 12 keluar balik sehari. 13 berhenti. 14 keluar balik. Lepas tu tak ada. Ha, kita nak betulkan. Yang salah tadi mu cakap 14 hari tu salah. Haid perempuan paling lama 15. Bukan 14. Nek? Ha, salah. Nek? 15 hari. Mana perempuan kalau haid 15 hari, maksimum. Nampak? Kan? Ha? Ini yang paling banyak, banyak paling maksimal bagi perempuan darah haid. Tapi jarak berlaku. Normal perempuan 6 hari atau 7 hari atau 5 hari. Itu perempuan normal. Eh? Ha, yang paranormal itu 15 hari. Nampak tak? Eh? Ha, tapi dia hukum tetap haid. Nah, kalau ada perempuan yang lagu itu, rendahlah mas kahwinnya. Eh? Ha. Dah semayang juga. Tak nak, semayang juga. Nek, mana lagi? Mana setahun 6 bulan yang semayang? Nak, setahun 6 bulan je dah semayang. Tak nak? Ubahlah belanja. Kalau ada lah, Nek. Mumpama macam nak kahwin tu. Nak, ni nak tanya belanja. Makcik ni nak tanya belanja ni. Tunang-tunang dah hantaran berapa? Makcik kata, RM10,000 lah. Pasal dia SRP je. Tekatan 3 je. Kalau SPM kita ambil 15. Kalau kolej PPTN, RM8,000. Faham lagi. Kalau graduate 25 sekarang. Ni dia ni SRP saja. Dapat 1 A, 6 I. Faham tak? 10,000. Kita tanya balik, okey lah 10,000 tapi nak tanya pengantin. Haid biasa berapa hari? Biasa 15 lah. Full house. Faham tak? Kalau 15, tak boleh 10,000 makcik pasal haid 15 hari. Harganya separuh harga RZ. RZ berapa ni? Apa tu? RZ? 8,000? 8,000. 8,000 lah RZ boleh naik hari-hari. Panah. Cara kira ni dah lah. Sebab tu orang puan ni marah, orang puan aku dengan dia. Dia kata kau orang puan lah. Tak pun dua mula kau. Baik. Dengar baik-baik eh. Bagus yang bertanya soalan. Kerana ramai orang boleh dapat maklum. Nah, dengar baik-baik. Awak baik 7 hari. Lepas tu sehari, 10 hari tu bersih lah. Dia pun semayang lah. Semayang lah. Lepas 7 hari. Hari ke 10 mari balik. Nah, jadi kena ingat eh. Masalah dia 7. Lepas tu beri 8, 9, 10 mari balik. Faham lagi? Nah, 11 berhenti 12 mari balik. Dengar baik-baik. Hari-hari yang darah ada itu ialah hari haid. Hari-hari yang tiada darah itu dua pendapat. Hari yang ada darah, bereslah. Hukumnya haid. Bila hukum haid semayanglah. Taklah hukum haid. Nah, hari yang bersih tadi dicelok-celok. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tak wajib semayang, pendapat kedua mengatakan wajib semayang. Nampak lagi? Jadi dua-dua boleh ikut belaka semua ulama belaka. Bukan ustaz Facebook, ulama belaka. Nah, boleh kita ikut belaka. Jadi kalau perempuan, nah, ambil lah pendapat yang pertama. Siap-siap malas semayang. Nah. Jadi dihukumkan hari-hari bersih itu dalam zaman haid, maka tidak wajib. Soalan seterusnya. Macam mana cara kita nak nasihat bos kita yang tak semayang? Supaya dia tidak kecil hati atau malu dengan nasihat kita. Baik. Bos tak semayang. Tokek tak semayang. Eh, majikan tidak semayang. Kita nak nasihat kepada. Nah, yang pertama direct. Direct bos, tak baik tak semayang. Kewajipan kita tunailah solat 5 waktu sebelum kita mati. Itu direct. Ada bos yang boleh direct.
Ada buah yang tak boleh. Rasa sangat hati dia. Hati nipis. Faham tak ni? Ada buah. Nah, kasut apa? Hati nipis. Baik. Kalau jenis tak boleh direct, kita bergurau. Atau main corner. Faham tak ni? Boleh tak? Nah, dengan seni bergurau, seni lencongan. Faham tak ni? Ada juga jenis lagu tu. Tak boleh direct gitu. Lencong. Dalam gurauan tu ada makna, ada point. Nah, tak boleh juga gurau-gurau pun tak boleh. Kalau tak boleh juga, WhatsApp. Nampak? Guna nombor yang dia tak kenal. Nah. Jangan kuasa banyak jalan, betul tak? Letak surat atas meja. Nah, kami ya, staf bagian begini-begini-begini, semua sayang bos. Batu masuk. Jangan panjang sangat. Nah, pendek ni pesanan ini. Nah, kami selalu mendoakan dan bimbang dengan keadaan bos yang tidak mengerjakan solat. Nah, sekian ikhlas dari kami semua jabatan ini. Faham lagi? Baik. Nampak? Dia ambil kuat tu, dia lipat-lipat, dia buat jet. Lalu pun jabat kita masuk. Baik. Apa surat kita? Buat pula. Puan banyak kan? Buat lah. Kita pula. Jangan putus asa. Terus berdakwah. Nah, jangan kita nak direct, kita kata sekali, terus efek. Ya? Dia efek selalu ni potong syok ni payah manusia. Ada kali Nabi pesan sampai 2 tahun, 3 tahun, baru berbekat. Dia tak? Nah, jangan putus asa. Soalan seterusnya. Bolehkah saya sponsor akikah untuk cucu saudara saya? Walaupun ibu dan ayah saya masih ada, tetapi kurang kemampuan. Baik. Kita nak nak akikah untuk cucu saudara. Dengar baik-baik. Tak ada masalah kita nak belikan binatang akikah, binatang korban untuk anak orang, untuk bini orang, untuk suami orang, boleh. Tapi kena ada syarat. Kalau anak orang, syarat dia mesti izin bapa. Faham lagi? Kalau anak orang, syaratnya mesti izin bapa. Bapa dia izin, baru. Sebab asal bapa punya hak mengaitkan dengan akikahkan anak. Kita nak ambil hak dia tu, kena minta izin. Tuan dia. Nah, sama macam apa benda ni, apa benda membayar hutang banyak. Ayah kita ada hutang kedai runci. Kawan kita nak bayarkan, tak boleh. Dia mesti izin waris. Minta dengan waris. Contohnya, Mak, saya tahu arwah ayah awak ada hutang dengan kedai ni. Saya nak bayar boleh tak? Saya benar baru boleh. Faham lagi? Ada benda yang tak bayar, kita boleh bayar. Jadi kalau dalam bab akikah, nak akikah kan anak orang, cucu orang, izin. Baik, apakah hukumnya jika kita menguap ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang? Kita kena baca semula ke atau tahan menguap? Ke mana? Biar soalan apa? Bodoh je. Tapi baiklah dia besok. Kalau kita sedang membaca Fatihah, kita kena baca tartillah. Waratilil Quran tartillah, baca dengan betul. Bukan sama macam sudah dah baca dengan betul je. Boleh tak kita baca dengan betul kalau kita ramu mula? Boleh tak? Tak boleh. Kita try baca. Jom baca Fatihah. Sampai kat Maliki Yaumiddin. Maliki, Mali tu, Li tu menguat. Cuba baca. Baca buat biar satu audien. Maliki. Menguat. Kuat. Sekejap perhabis-habis, tak boleh pun. Sekarang perhabis-habis sampai dia mimpi. Sampai habis lagi. 1, 2, 3. Tak boleh kan? Kalau tak boleh, maka kita menguat. Dan baca semula. Kalau kita baca, kita menguat, tidak rosak bacaan, tak perlu dah. Kebiasaan rosak bacaan. Cuma kena tutup
Tutup mulut ni bukan adab orang tua. Itu sunnah. Nabi kata ni za tasaba ahadukum falyata ala bihi fa inna syaitan yaqulu au kama qala. Barang siapa yang menguap, maka hendaklah diletakkan tangan pada mulut. Falyata yadahu ala bihi. Maka hendaklah hantarkan tangannya atas mulut. Fa inna syaitan, kerana syaitan masuk. Ada pemulut kita buka biasa tak masuk. Ketika menguap saja masuk. Maksudnya mudah menghasut kita. Bolehkah kita beri duit yang subhah untuk kita beri kepada ma'had untuk pembangunan, pembaikan bangunan? Hukumnya dibolehkan. Ini pakar ulama muta'ah. Yang tak boleh makan untuk keperluan diri sendiri. Kita makan yang pure halal. Yang kita ada kesamaran, berilah sumbangan, tabung-tabung jihad. Soalan seterusnya. Apakah hukum menyampaikan, membaca berita, menyampaikan berita tipu? Sebenarnya sama ada sampaikan berita itu tidak tahu, itu dusta. Dan satu lagi sekali, dia sudah tahu berita itu dusta, tapi tetap nak sampaikan juga demi tuntutan kerja. Baik. Kalau dusta itu haram, maka haram kita sampaikan. Kalau dusta itu makruh, makruh kita sampaikan. Kebanyakan dusta itu haram. Fitnah. Berita yang boleh menyebabkan perpecahan dan sebagainya. Yang mengaitkan orang. Kalau betul pun, haram juga kita baca berita. Jadi kena baca berita tak lepas daripada adab-adab Islam juga. Tak boleh kata atas dasar World Press, organisation apa semua pun setuju haram, boleh? Tak boleh. Hukum syarak atas al-Islam yang lu wala yu lahadai. Hukum Islam atas sekali. Berita benar, baca berita. Berita dusta, tak boleh. Berita nak tipu, nak menutup perkara-perkara kebenaran, semuanya berkongsi atas dosa. Yang tukang buat tu memanglah, dia memang berdosa dah. Kita tukang sampai. Sedangkan mengumpat ni, orang tak sampai, kita dengar saja berdosa. Nabi kata al-mustami' ahlul muhtabain. Orang yang mendengar saja tak kata apa-apa. Ada salah seorang daripada yang mengumpat juga. Dosa ni dia akan. Apatah lagi menyampai. Nampak? Itu kena hati-hati. Kita kodoh. Dia lagi ramai orang kena gali, lagi suka dia kejar. Reporter pula pak ambil. Lagi gaya gini, yang dia tak ke bawah pula, wilder pula. Kawan tu salah lagi. Belum, sudah naik kawan. Betul tak? Kita seronok lah nak ambil gambar. Oh, pak tak ke bawah. Tapi kalau ayah kita kena gali, pergi ambil gambar. Dah lah, tak pergi kerja. Faham? Itu hipokrit. Nampak? Kita seronok bila orang lain kena. Faham? Kalau tu orang salah lain, boleh tahan kita. Hak belum salah. Hak dipitnah. Berita dia nak berita biasa, dia nak sensasi. Dia nak sensasi. Front page. Front page RM500 dapat. Sebab kapal hak mak salih, $3,000. Front page. Dibayar pada fotografer, pada reporter. Itu dia berbuk tu. Benda betul, okay. Benda kebencanaan alam dan sebagainya. Keaipan orang, fitnah, haram tak? Wala ta'awanu ala ismi. Jangan kamu bertolong-tolong dalam kerja dosa. Soalan seterusnya. Mengapa ada versi berlainan untuk nama Allah dalam Asma'ul Husna, 99 nama Allah? Apakah maksud versi berlainan? Dalam Quran sama saja. Kalau Asma'ul Husna, sama saja. Faham lagi? Tapi kalau dalam hadis, ada nama yang sama diejanya dengan huruf yang berlebihan. Maksudnya sama saja. 99 ini maksudnya sama saja. Kadang tak kata haram, kadang dibaca dengan tambah satu alif, kadang-kadang dibaca dengan tidak ada satu alif. Maksudnya sama saja. Apakah dibenarkan menunda solat kerana majlis ilmu? Apakah dalilnya? Baik. Wajib sembahyang ini wajib apa? Kita tanya balik orang yang bertanya. Baik, dia tak nak jawablah. Yang boleh jawab ulama. Ulama akan jawab wajib sembahyang ini wajib muwassa'un. Wajibun muwassa'un. Wajib yang luas waktunya. Bukan wajib on the spot. Bukan bila Allah amar Allah akbar wajib sembahyang sekarang. Tangguh 10 minit haram dah. Wajibun muwassa'un,
wajib yang dibelakangkan ibu dia. Maka jadilah semayang itu ada lima waktu. Pertama waktu fadilah, kedua waktu jawaz, ketiga waktu ikhtiar, keempat waktu karahah, kelima waktu tahrim. Waktu tahrim dekat-dekat nak masuk waktu asar, baru semayang dulu. Sempat satu rakaat, orang baru masuk. Ha, waktu makruh, 15 minit lagi nak masuk waktu asar, baru nak semayang dulu.